Kabar duka meliputi dunia hiburan tanah air. Telah berpulang hari ini aktor senior Rudy Wowor pada pagi hari ini, tanggal 5 Oktober. Kami segenap kru Sarasehan dan Net TV turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, bisa kuat, dan semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi sang pencipta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih ada Teh Maudy Kusnaedi di sini. Dan tadi kita sudah ngobrol tentang filmnya. Ini sempat kerjasama juga kan sama Om Rudy dong? Pernah teater? Produksi nggak ya? Teater kayaknya pernah deh. Pernah ya? Iya, sama anaknya Om Rudy juga, Mama Dina pernah bilang. Iya. Baik sekali. Dan Om Rudy itu ngajarin banget. Benar, gitu. Aku juga berasa, aku juga pernah terlibat satu musical. Saya nggak bisa ini, nggak bisa apa, tapi selalu kasih, beliau tuh selalu kasih motivasi, nggak bikin kita merasa terintimidasi. Aku rasa sih kayaknya sama, auranya Teh Maudy tuh sama. Jadi dari dulu sampai sekarang, ke udah senior tapi ke yang junior pasti, apa namanya, makanya kerja musical, kerja in produksi teater atau apa, mereka pengen banget kerja sama karena you have this aura yang ngajarin, yang tapi sebenarnya saya juga jadi banyak belajar sih kepada siapapun, sama anak-anak yang apnon yang masih muda-muda juga muda. Banyak ilmu yang aku dapetin gitu sebenarnya. Iya kan, gitu, nggak cuma dari saya ke dia, nggak one way dari gitu, mereka juga banyak banget ngasih info-info gitu. Iya makanya energinya jadi saling berasa, makanya saling apa, saling betah kerjasama gitu. Nah, bicara soal betah, ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahan ke 17, benar nggak sih? 17 tahun. Selamat ya, 17 tahun. Betah itu namanya, itu dua-duanya sibuk. Karena aku tahu banget, suaminya pasti sibuk dengan berbagai macam pekerjaannya. Aku sudah kenal lumayan lama juga ya. Temenan ya. Temenan enggak, tapi aku sering berapa kali dapat job ya, terima kasih. Sering ketemu temenan juga kerja. Gitu kalau di acara-acara. Terus Teh Maudy juga sibuk dengan ini. Bisa 17 tahun itu okay, komunikasi orang tahu udah pasti, gak harus komunikasi itu. Mungkin udah pasti. Karena dia orang telekomunikasi kali ya. Jadi dia komunikasi jago. Tapi gimana, maksudnya gini loh, okay, kita pokoknya weekend kita harus selalu ketemu, ada pakem-pakem yang memang mesti dijaga dalam apa menjalankan ini, bahwa weekend komit ya, kita gak ambil kerja atau apa, gak juga. Gak apa juga. Sih, apa weekend sih kan kok kita bisa banyak, banyak kerja juga. Iya. Jadi apa yang bikin bisa 17 tahun itu? Nggak tahu, saya juga bingung. Mungkin tanyanya ke Erik kali ya, karena dia kayaknya yang lebih banyak beradaptasi. Nah, alhamdulillah kemarin juga bercanda, karena kan kebetulan mertua juga pada datang kan. Selamat ya, iya, kita juga nggak tahu kok bisa nyampe begini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kayaknya nggak ada yang khusus-khusus gitu deh. Jalanin aja. Cuma memang kalau ada apa-apa, ini Edi sama siapa gitu, sama kamu apa sama aku? Ya udah. Ya, selalu diomongin. Kayak kan misalnya mau pergi nih nanti ke Cape Town, Edi dari Cape Town langsung ke London untuk syuting film. Jadi ada syuting lagi. Iya, jadi kan 10 hari nih nggak ada. Wow. Ya udah, nanti aku sama Edi deh gitu, karena Edi kan juga mau ujian kelas 6 gitu. Udah kelas 6, oh iya. Iya. Terus ya saling hal-hal. Jadi bagi tugas sudah harus dari awal. Jadi misalnya juga kalau misalnya ini aku mau bikin teater produksi lagi nih, dengan konsekuensi pasti akan banyak kerja malam dan apa segala macam, boleh enggak? Ya boleh. Jadi semua diomongin sih gitu. Itu yang paling penting ya, jangan sampai nanti akhirnya kamu sih kemarin enggak ada di rumah jadi anaknya begini. Nah, itu yang biasanya bikin riweuh ya. Kena juga sentilan-sentilan, ada beberapa momen yang aku juga miss gitu ya, tetap aja kena. Tapi ya kayak kita lah kan, kadang-kadang udah diatur segini waktunya, ada aja yang kadang-kadang ada miss aja apa aja, iya, gitu kan. Ya alhamdulillah. Ini Cape Town gak nyusul suami? Erik gak nyusul? Nanti kalau Erik nyusul nanti Edinya gak ada yang nemenin. Oh Edi nyusul, oh iya lagi Edi itu ya, udah mulai bimbel-bimbel pastikan ya. Gak bisa ditinggal-tinggal sekolahnya juga. Iya. Udah lah gantian aja, nanti kalau Erik lagi keluar ya aku sama Edi diomongin aja sih gimana-gimananya. Ya tapi kan pasti meluangkan waktu untuk liburan keluarga itu udah pasti ada. Iya. Udah pasti ada. Kalau liburan keluarga tuh udah wajib binti kudu gitu. Nah, wajib binti kudu, aku rasa itu rahasianya kita sebagai manusia, boleh kerja, boleh kita meraih apa, tapi untuk winding down itu kan penting juga. Iya, karena kalau enggak semua sibuk-sibuk-sibuk, enggak ada yang cuma bertiga yang santai gitu. Ya, kamu nanti kecapean, film di London ke akuin aja. Hah? Gimana? Kenapa film di London diabin juga, ke aku aja atau film di London? Nanti yang di sini siapa? Film apa sih di London? Kok aku enggak ada yang ngajak aku casting film di London? Kamu kok udah lama di New York, jadinya di London. Kamu kan di New York lama. Di London tuh film apa? Film apa?
nih, jauh-jauh banget sih ke London. Film anak-anak yang pengen jadi astronot, jadi kita harus ke London untuk syuting di kayak planetarium kayak NASA-nya gitu. Meni jauh atau meni ke London? Kan di sini juga ada planetarium di Cikini. Di Cikini, udah, di Cikini juga mungkin, udah syuting. Oh, udah syuting juga, aduh-duh. Oke, semoga sukses ya. Tapi sebelum pamit, tunggu dulu. Ya boleh, gak apa-apa tepuk tangan. Jadi bingung mau pamit. Sebelum pamit, aku mau ngingetin, ini mungkin kalau ada waktu nanti malam kan, abis kelar-kelar packing, nonton di net, karena net itu akan ada tayang jam 7 malam live ya. Ini untuk ikutan donasi untuk Palu Donggala Sulteng, cukup kalian shake-shake handphone dan join Netplay. Sekarang juga kamu klik banner donasi Palu Donggala Sulteng. Jangan lupa juga saksikan konser Gala Dana 100 Biduan, 100 Hits untuk Palu Donggala Sulteng yang akan ditayangkan live mulai jam 7 malam di net. Jadi kan sempet dong kalau malam dong. Apapun kita lakukan kalau emang gak bisa langsung datang ke sana, kalau gak bisa ngasih bantuan, nonton dan kasih apapun untuk partisipasi. Bener. Dan mudah-mudahan membantu saudara-saudara kita. Apalagi kan cuma shake-shake handphone aja, shake-shake kan gampang banget. Makanya. Tetap Maudie, terima kasih banget. Sukses untuk Cape Town, sukses untuk filmnya, sukses untuk syutingnya di London. Dan sukses untuk kalian semua, sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.